Aku tunjukkan fenomena ikan puyuh loncat kat atas darat. Kau boleh tengok tu. Dia vena puyuh loncat atas darat. Bukan nak bohong. Mungkin ni terjadi sebab kering kemarau lama kan. Aduh, bila kemarau lama. Lepas tu hujan sekali lebat. Ayak naik eh. Suruh dia nak seberang ke belah sana pula. Aduh. Oh. Banyak. Oh. Loncat lagi. Oh. Fenomena ikan puyuh loncat ke darat. Kejadian. Sikit. Yes. Yes. Sekot dah masuk dah banyak tahun. Aduh. Tak apa. Oh tu. Nampak. Aku try tak sauk. Kalau main dekat tak boleh buat apa. Dah lari. Tak masuk. Dah keluar balik. Nampak. Parit kemarau lama. So bila ke arah kemarau lama, hujan lebat sekali, dia macam dia loncat lah. Dia nak seberang belah sana pula kan. So korang boleh tengok. Memang gila. Tak boleh nak buat apa kalau kita main dekat dia lari. Oh tu. Waduh, nampak. Loncat lagi. Waduh. Gila tu. Oh, tak masuk. Aduh. Aduh, rugi. So memang terbaik lah. Ya, dan ni memang payah-payah lah jadi. Sukar lah. Patutlah panggil climb fish. Dia boleh meloncat. Tapi terlalu tinggi kot bang. Nampak. Oh, aduh. Nampak. Dia nak seberang belah sana. Oh. Tapi dia tak mau ni.